Malaysia dalam usaha mendapatkan pengiktirafan UNESCO bagi Lenggong Perak dan Sarawak Delta sebagai UNESCO Global Geopark UGGP menjelang tahun 2025 dan 2026. Pengiktirafan itu bagi mengikuti jejak langkah Langkawi, Kedah dan Kinabalu Geopark sebagai geopark dunia. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata pihaknya komited untuk menambah lokasi UGGP negara dan dua lokasi berkenaan kini dalam proses dokumentasi. Kita juga sedang berusaha supaya lebih banyak lagi lah, sebagaimana disebut tadi, sama ada Lenggong, Sarawak Delta ataupun juga di kita juga dalam proses lebih jangka masa panjang seperti di Kenyir dan juga di Gombak, Hulu Langat lah, untuk kita dapat pengiktirafan UNESCO Global Geopark tersebut. Jadi ini memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk kerajaan negeri, juga pihak komuniti setempat. Beliau terdahulu merasmikan kursus serantau ke-7 Geopark UNESCO di Langkawi.